guys, gimana kabarnya? Kali ini saya ada sesuatu, yaitu saya mendengar suara anak bajing, guys. Nah, jadi sejak tadi pagi, ini hari Sabtu ya, hari Sabtu. Sejak tadi pagi saya mendengar dari kejauhan suara anak bajing, dan ternyata setelah saya telusuri ada di atas pohon sana, guys. Nah itu. Nah, dia bunyi lagi. Pohon sono itu cukup tinggi. Biasanya kalau anak bajing yang anak indukannya itu nggak pernah bunyi, guys. Nah, sepertinya dia kelaparan. Jadi kalau ada indukannya dia nggak pernah bunyi, dan saya perkirakan itu mungkin induknya mati atau gimana gitu, atau kena tembak. Soalnya kan kemarin itu hari Jumat, saya lihat ada beberapa pemburu di daerah sini. Mungkin pemburu dari kota ya, dari Cisaga atau dari Banjar gitu. Mungkin si indukannya itu kena tembak gitu, dan akhirnya si anaknya kelaparan. Soalnya kalau sama induknya dia nggak mungkin bunyi-bunyi seperti ini, nggak pernah gitu. Nah itu ada bunyi lagi. Saya akan coba ambil, soalnya kalau nggak diambil dia pasti kelaparan terus mati gitu, guys. Lumayan capek, guys. Aduh, pohonnya cukup tinggi, terus pohonnya kecil lagi, goyang-goyang, jadi agak rewas-rewas gimana gitu. Duh. Ini saya udah dapat anak bajingnya. Ini di bawah sini, guys. Kayaknya belum melek apa ya, masih merem gitu. Nah, guys, dia bunyi-bunyi terus. Ini kalau anak bajing yang ada indukannya dia nggak mungkin bunyi-bunyi terus, soalnya kan dia menghindari predator gitu ya. Mungkin ini induknya mati, soalnya dari pagi ini bunyi-bunyi terus. Dari tadi pas pagi banget, yeah, beneran. Masih merah, guys. Bener, ini masih kecil banget. Tuh, dia bunyi terus. Dia kelaparan. Kasihan amat ya. Oke, kita bawa pulang, guys. Nah, guys, sekarang saya udah sampai rumah. Ini udah saya pindahin ke toples ya, dikasih baju bekas. Dia dari tadi bunyi-bunyi terus nih, belum saya kasih makan. Terbeli dulu susunya, guys. Aduh. Kayaknya mereka lapar banget. Ini
Ini yang ini yang agak gedean ini dia jantan, yang ini betina nih guys. Jadi dia sepasang. Mereka itu sepasang. Mudah-mudahan aja bisa hidup sampai gede dia. Kasihan, mungkin dia semalaman kelaparan, terus semalam itu hujan, mungkin kedinginan juga gitu. Nah guys, sekarang saatnya ngasih makan guys. Tadi saya udah dapat susu nih. Udah kayaknya udah. Udah lapar banget mereka. Ini momen banget nih. Dia pertama kalinya kita kasih susu. Apakah mereka bakal merespon atau enggak gitu. Yang mana dulu nih? Yang jantan dulu aja nih. Kita pakai pipet nih. Dikit-dikit aja. Dan jangan sampai kena hidung. Beneran dia lapar banget tuh. Yang cowok nih. Momen pertama biasanya kaget guys, sama yang tadi juga kaget pas pertama. Tapi selanjutnya biasanya nagih-nagih terus. Itu kan kalau udah tahu dia nyasar-nyasar terus. Udah dulu guys, nanti 1 jam ke depan kita kasih makan lagi. Yang penting mereka nggak dehidrasi. Nah guys, dengan perawatan yang intensif dan perawatan yang benar, mudah-mudahan mereka bisa hidup seperti yang udah-udah. Di sana saya udah punya 3 bajing, semuanya sama dari kecil. Ada yang dari seperti ini nih yang pertama. Dan bisa hidup sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan mereka ini juga bisa hidup sampai gede gitu. Nah, mungkin sekarang sampai di sini aja videonya guys. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Apakah mereka mudah-mudahan mereka baik-baik aja guys. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton.